Sobat Teko Online dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Menuruti request dari para Bate Online, Bu Lala sekali-kali masak. Siap, kali ini aku akan masak menu simple. Dan ini pasti dijamin Pak Teo bakal tanduk-tanduk nek makan. Yaitu ini dia. Siapa yang suka jengkol? Siapa yang suka jengkol? Mungkin dari Bate Online ada yang ih, jengkol ambune wis gak enak dan yo rasane. Dulu saya pernah mengalami seperti itu. Jenenge mambu jengkol iki gak seneng, tapi semenjak jadi suaminya Pak Teo ketagihan. Jadi dulu gak suka, sekarang ketagihan juga. Aduh, ya Allah, ternyata enak banget. Apalagi, rasanya kayak apa, Bun? Kan rasanya kayak kentang, kayak kenyal-kenyal. Wis pokoknya enak lah. Dan ini sudah di itu pemirsa ya, sudah di apa? Direbus dan di presto. Jadi ini sudah sangat sudah sangat empuk banget. Heeh, nah, direbus soalnya. Nah, di soteng kok kesuwen ngono ya, Bun. Jadi wis pokoknya wis tak siapno iki wis di presto dan wis empuk banget dan juga baunya sudah hilang, aroma-aroma itunya sudah itu. Baunya kayak jengkol. Cara mono wis rodok nganu lho. Ini kita karena memilih praktisnya ya, pemirsa. Ini pakai bumbu racik Indofood. Tapi tetap dikasih bahan-bahan seperti ini. Ini sayangnya nggak ada daun jeruk. Saja ini kurang daun jeruk iki. Ini aku akan melembutkan dulu bahannya, yaitu tak kasih karena ini kan bumbunya sudah asin, mesti wis enek nganune ya Pak Teo, wis enek apa garme. Tapi ini tak tambahi lagi garam kira-kira 1 sendok teh. Bentar. Apa? 3 siung bawang putih. Habiskan. Kemudian bawang merah. Aduh, perpaku kundang perih kok. Ya Allah. Pisang kobok. Kecap. Pemirsa, ini tadi kenapa digepuk biar dia lebih empuk dan biar bumbunya bisa meresap ke dalam. Seperti itu ya pemirsa. Oh, ini wis tak gepuki kabeh. Ingat kita tinggal menggorengnya dulu. Jadi sebelum dibumbui ini digoreng dulu ya Pak Teo ya. Nunggu minyaknya panas. Digongsosik bumbunya yang wis dihaluskan tadi ya. Kemudian masukkan jahe dan laos. Kemudian perasnya. Dan kita masukkan bumbu instan dari Indofood yang rasa rendang. Bumbu rendang Indofood. Tadi solusi masak simpel. Kita masukkan primadonanya, jengkol. Mantap. Dan kita masukkan santan. Ini kita pakai santan kental, santan saset. Oke pemirsa, kira-kira sudah kurang lebih 10 menit ya, hampir 10 menit dibin kayak asat. Dan iki wis asat ya, kita lihat yuk. 1, 2, 3. Wow. Sopo sing doyan, sopo sing gemes. Mantap. Meskipun gak bumbunya dewe, bumbu instan lah, rasanya tetap mantap loh pemirsa.
jengkolnya gede-gede. Wes bariki siap untuk dimakan dengan nasi pulen yang anget-anget. Wes bakal ngantek nasego. A few moments later. Oke pemirsa, melanjutkan video tadi dan mohon maaf mau gak langsung di review ya Pak Teo ya. Yes. Karena saya harus mandi dulu, harus make up dulu karena setelah ini nanti langsung cus nyanyi. Tanggapan. Jadi ini sekarang sudah ready, engko bar mangan langsung nganu aku kecilnya budal. Oke, ini sudah. Ya Allah, gak sabar wesan. Lihat pemirsa singkole. Wow. Dan aku makannya sedikit karena diet embek-embek ngono. Soalnya meh gadu iki aslinya aku. Pengen gadu iki. Oke, sekarang yuk kita pemirsa, langsung ayo mencobanya dulu ya. Jajal sik Pak Teo. Wis langsung. Jajal sik oh. Ngono lho. Kok rendang daging? Kok rendang daging? Oke. Mantap. Aku rong-rong wis kemecer. Bismillah. Iki ceritanya aku jengkol lawas sego. Lihat. Oke, okay. Pemirsa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillah. Ya Allah, enak. Enak kerupuk enak sih. Enak kerupuk mau tapi gak gem goreng. Apa? Sekarang nganu waktu. Ki rendang jengkol bek misal bek segoduk enak jabun. Masa? Bek segoduk niku malah enak ta. Tapi bek segoduk iso enak. Moga pemirsa bismillah. Aku gak doyan jengkol sama sekali nih kayak. Tapi saat ini, kawan-kawan gaduh sama ini mentek. Dulu gak doyan jengkol pemirsa, tapi nah sekarang ketagihan nih bun. Gak lah ketagihan aku. Kenapa bun gak doyan jengkol? Bian kenapa? Tapi ambunya sih pusing kena loh. Mambunya ya? Gak. Doyan jengkol pasti dia. Lali. Pertama doyan jengkol. Bu Tini masak kae lho. Oh. Aku njajal. Iya. Almarhum Bu Tini kae masak jengkol direndang. Ketok kok enak. Aku dipaksa-paksa karo Pak Teo ndek kae pemirsa. Akhirnya aku njajal separo sithik ngono. Tak sakno. Kok enak ngono. Terus setelah itu aku sampai saiki. Doyan jengkol banget. Nah aku pemirsa jengkol itu yang mentah ya doyan. Kenapa? Yang tua, jengkol tua doyan, jengkol nom doyan. Apa segala jenis jengkol doyan? Doyan. Jengkol lebih apa sini? Daun bawang. Jengkol lebih daun bawang rasa ini biar sebelah. Aneh. Enak ya? Juga aja ambil lumpia itu loh. Adune ya. Daun bawang ambil lumpia. Nek lumpia nggone iki sambel nyalu, sambel rendang. Aneh-aneh. Gimana? Ya Allah ki pengen nyanyi mangane jengkol terus piye jajal. Hah? Jengkolnya gak bau sama sekali pemirsa ini. Iya ya. Enak banget. Pedesnya oleh ya. Padahal ini aneh ya bun. Apa? Sambel. Gak jadi lombok padahal. Karena di mau enak jahe ini bumbu ini loh, bumbu Indofood, bumbu instan ini loh. Tapi pedesnya tapi kok pedes pas ya? Enak jahe ini yang mau merekomean. Buat pemirsa yang gak bisa, yang males masak rendang
tuku wae ning Indomaret. Instan Indomaret, Indo Food wis winu. Enak rasane kok. Cuma ditambahi mbek nganu yo. Bawang, bawang. Serai. Kuwi serai karo kemiri. Kemiri. Lah. Enak. Rasanya wis koyo bener-bener kok sam nganu bumbu rendang. Iki ini enak kak. Enak. Monggo. Selain dimasak seperti ini pemirsa, jengkol mungkin juga bisa dikasih saran enak dimasak apa selain dimasak rendang. Selain rendang, selain semur. Ya. Masak apa biasanya? Masak. Ya kuih, tak ibu yang enak. Mungkin ada resep lain dari bagian online. Nanti bisa kita coba karena stok rendang kita masih ada di kulkas. Stok jengkol. Oh iya. Stok jengkol mah oke. Biasanya boleh nambah satu jengkolnya. So enak ini kipi ya, rasanya so kayak kenyal-kenyal. Mas, tapi aku rasanya kayak apa ya? Kok kentang lo? Gak tau. Kayak beton. Beton ini? Beton nongko. Tapi ini lebih isi nangka pemirsa. Isine nangka to di nek digod nek direbus itu enak. Tapi iki lebih nganune kaya isine kluweh. Rasane. Kluweh ya apa? Kluweh ya. Dijelasno ta. Kluweh kaya sukun ngono ku lho sing dimasak. Iya. Kluweh ono sukun iki piye? Bentuke kaya sukun kluweh iki sing dienggo masak jangan lodeh ngono ku lho. Sing wite dhuwur. Sing kaya nangka. Tapi gak enak duri-duri ini. Enak keluahi ngawur. Oh iya dia enak. Tenggak enak sukun. Semua enak keluar ke luar. Boh. Marah itu konsentrasi nih gue di jengkol. Enaknya pedes ya. Enak kayak isinya keluah. Rahane. Gue tambah bun. Tambah palsu. Apa lombia ne? Tak aku dia ngarep sithik mau. Ini kulkas. Ya Allah. Tak minum dulu. Tak cepat nota. Sambeler aku. Bismillah, enak ini. Tapi lu wes seneng dimasak ini apa mentah? Ya aku. Kedua. Ya aku mending. Aku pengen nyambel ini loh, pengen tak sambel. Lagi harus godokan kape. Sing mentah nu kita pangan kletus-kletus nu gula. Crispy nih, nanti dari ini. Tas kriuk. Tas kriuk. Oh, no. Tas kriuk. Begitu. Tas kriuk ya pemirsa. Ditunggu lagi mukbang sama kita pemirsa. Oh, aku pengen anu. Pengen sambel lalapan-lalapan sing mentah-mentah ngono kuwi. Oh. Wis ngono iki lalapane mentah-mentah. Kayak jengkol mentah. Pate terus apa selada apa mending lalapane mentah. Pare mentah. Yo. Arene mentah. Jangan asem ngono kuwi. Nah. Mbak asin.
Bik iwak asin. Enak mas ini. Nah. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video dari kami dari masak lalu sampai menikmatinya. Menikmatinya langsung ya Bun ya. Enggak usah nganggo part 2 pire. Baik, terima kasih banyak dibantu untuk di-share 10.000 subscriber nih pemirsa. Dan kurang jangan lupa di-share. Ya, moga-moga lah. Amin. Terima kasih banyak. Semoga selalu mensupport. Pengen selalu mendoakan kita, semoga doa dari jenengan semua bisa kembali lagi. Amin ya Allah. Semua. Dan saya dan kita mohon maaf nek ya. Videonya itu cuma satu itu ternyata ini masih dalam tahap anu bisa repot. Kita masih repot terus masih repot. Sakit gitu. Ya sakit ada beberapa hari gitu pemirsa cuma. Jadi mohon dimaafkan ya pemirsa. Kondisi soalnya setelah suro kan job-job nyanyi pasti banyak lagi lah itu menjaga sudah, kondisi. Jadinya yo karena pekerjaan kita nggak cuma di per-youtube-an aja, tapi insya Allah akan kami selalu mensapa semua bate-bate online ya. Setiap hari insya Allah meskipun hanya sekali. Oke terima kasih banyak yang selalu mendoakan kita, mensupport kita, semoga dengan semua selalu dalam keadaan amin, sehat, ya Allah. Lancar dalam mencari rezeki dan ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.